Halo, selamat pagi. Good morning, good morning. Guten Morgen. Dari Ibu Sarina. Lagi ngetik dulu tentang konsep penggerak pengesahan kerjasama dinasti prasasti. Raja Surya Kalitan Gumanti Menata Selat. Ya, lanjut lagi yang belum terregistrasi. Yang belum terregistrasi. Kita telepon pada sekarang. Jadi aset-aset dinasti yang belum terregistrasi dan terkoneksi dengan sistem bank ini lagi diurus. Mantap, jos. Akan dituntaskan oleh Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Aset-aset dinasti, prasasti akan dituntaskan supaya semua terregistrasi dalam sistem bank. Jadi masih banyak yang di luar-luar bank gitu ya. Oke. Sip. Semangat. Ngetik lagi. Mana Urban sama itu? Panggil di sini mau tanda tangan. Urban. Pulang baru. Ini nanti mungkin sudah balik. Karena harus jelas paparannya. Ruben Lambert ke sini. Wiria Tirta Kosim. Kosim Wiria Tirta. Bahasa namanya. Ini benar, dia kembali itu masih. Ke sini ini gitu. Sekarang Pak Edi. Sekarang Arif. Arif. Mana, Bang? Kanovin.
ada Karik Kanovi. Oh iya. Kanovi. Gak apa-apa, nanti Pak Edi di bawah. Pak Edi di bawah. Ya, Pak Arif nanti di bawah. Bawah nanti baru diisi nama. Arif. Kalian isi nama. Nah, ibu mana supaya saya terima? Muter. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Selamat siang. Saat ini saya tim Yayasan Matusana Sukarno dengan Badan Pusat Restructuring Indonesia sedang menuju Candi Jiwa dan Rawa Gede untuk kegiatan spiritual menambah energi cas perjuangan tim. Nah, di belakang bersama dengan Gary, bersama dengan Nino. Halo Nino. Halo. Dengan Pak Arif. Bersama dengan belakang, coba kita lihat. Dan siapa? Unsu, Pak Rumen Lambert, Pak Kosim. Siap. Pak Kosim. Selamat siang. Selamat siang. Lanjut. Selamat siang. Selamat siang. Pak Kosim. Oke. Oke, terima kasih. Kita on the way. Enak. Habis membuat konsep undang-undangnya secara hukum, perlindungan hukum untuk tim, kita jalan-jalan dulu tilasan buat ngecas jiwa-jiwa yang tidur hilang ingatan. Tenang aja, Pak. Ya. Jadi kita petilasan dulu sambil bersihkan mata dan pikiran, lalu nanti kembali mengetik kembali membuat konsep untuk undang-undangnya dan hukum. Payung hukum untuk kanan ya. Yayasan Matusana Sukarno.
setelah di sebelum dimakamkan pindahan tulang disembayangkan masal dulu baru dimakamkan, karena dulu waktu di rumah masing-masing ibu ibu hanya membayangin mayat ya, diurugin pakai tanah tuh pakai tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sarina Sukarno. Sekarang saya berada di museum ya bahaya museum namanya. Museum Rawa Gede. Museum Rawa Gede, tempat perjuangan masyarakat Kerawang mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat Kerawang mempertahankan kemerdekaan. Karena ini peristiwa 9 Desember 47. Mm-hmm. Korbannya 431 orang. Satu kali. 31 orang. Gara-gara mencari seseorang Kapten Lukas Kustalio. Mm-hmm. Ya, kemudian hobi karong kasih. Oh iya. Betul. Kedua, ya mohon maaf. Ibu ini, ibunya aku baru nikah 6 bulan. Mm-hmm. Terbantai suaminya. Ibu saya. Makanya saya ngangkat ini betul-betul itu dari keluarga sendiri gitu. Ya, iya. Tapi bapak saya berarti suami yang kedua. Betul. 30 orang dijajarkan di tengah pinggir tali. Belum palingnya itu dia belum sampai udah loncat ke air menghanyutkan diri dua orang selamat lah gitu. Alhamdulillah. 47. Gusti Allah pangenten pasien kita ayah saksi. 48 nikahlah dengan janda yang tadi. Yang tadi yang ini, suaminya korban dari ini kelahiran 49. Oh, 49. Alhamdulillah. Masih muda, ini 965 udah SMA-nya di Lapang Banteng. Tapi ya dengan Kosmas Batubara satu tenda, tinggal di Kemayoran dekat Benyamin, dekat Sate. Ya Allah. Dengan Menteri Perumahan ya. Mohon maaf, ini ngalamin. Saya jadi Pak Lurah di sini 77 19 tahun. Alhamdulillah. Tapi 892 92 ini DPRD Karawang. Oh, DPRD Bapak ngalamin. Ngalamin nyium kabar nyium tiga kali udah. Jadi Abah di sini yang merawat ya. Demo, gitu. Merawat museum. Ya, ini ditunjuk kebetulan ini saya membuat ini dengan Mayor Jenderal Tayo Tarmadi. Iya. Sebagai Panglima Jawa Barat. Mendapat tulisan saya tahun 94-95. Nah inilah. Nah ini itu Pak Lukas tuh potretnya ada. Oh, gara-gara waktu itu yang cari Pak Lukas, mengejar Pak Lukas. Oh, ini anak-anak muda Karawang yang dibunuh ya. Semua nih. Masya Allah. Nah ini Pak Sahi yang ditembak 2 kali masih hidup. 47 2 kali ditembak. Ini 96 setelah monumen dibangun 95. Ya. Nah ini yang ngomong nih ini. Bapak. Oh, ini masih gondrong, Ben. Ini waktu masih muda Belanda. Pokoknya setiap 9 Desember Belanda datang terus ke sini sekarang. Oh, setiap 9 Desember. Iya, setelah saya, ini mohon maaf, saya 2 tahun menggugat HAM ini menang. Di Mahkamah Internasional 2010-2011 saya negara Belanda. Ini pertama dibawa ini aja berdua dengan ini. 9 Desember itu rutin. Karena ini penyimpangan hak asasi manusia emang. Ya, itu pelanggaran HAM berat. Kita sudah merdeka negara kita, kenapa sampai pada pembantaian? Oh iya, ya, ya mohon maaf. Dulu negara kita RIS, Belanda tuh dari POC ke Rekomba. Tapi Belanda tetap aja sampai sekarang satu-satunya negara di dunia yang tidak mengakui kemerdekaan 1745. Belanda mah mengakuinya 27 Desember 49 ke Daun Republik Indonesia setelah konferensi Meja Bundar. Oh, itu yang namanya KMB ya. Ya, 1947 Linggarjati, Pak. Iya, mohon maaf. Saya bawa data otentiknya, Mbak. Itu yang di Linggarjati, di Kalijati Subang. Ya. Itu dibawa ke mahkamah, itu yang menjatuhkan mereka. Oh. Ya mohon maaf. Saya tuh alhamdulillah punya di budaya sejarah. Alhamdulillah. Ini kan kalau kita kutip perjuangan Indonesia. Ya, ini salah satu buku di sini. Ya bentar ya. 9 Desember ya Pak ya. Iya. 9 Desember. Jadi rutin mereka itu ada yang kesini dari Belanda. 300 militer Belanda yang dipimpin oleh seorang Mayor Lenen ini. Mm-hmm. Berpakaian begini datang ke sini. Iya, malam 9 Desember sebagai bentuk mereka adalah untuk mencari seseorang Kapten Lukas. Bukan, maksudnya setiap rutinitas 9 Desember setiap sekarang mah. Oh, sekarang. Setelah saya menggugat menang 2011, 9 Desember dia hadir terus ke sini minta maaf kepada bangsa dan negara. Iya, iya. Ya mohon maaf. Jadi gitu. Bentuk mereka itu hanya bentuk minta maaf. Iya, bagaimana? Minta maaf atas pelanggaran HAM. Atas pelanggaran HAM.
Ini Mbak, sini Mbak. Mbak, sini Mbak. Iya. Ini Bapak itu. Bapak Nandar. Ini Bapak. Ya, enggak tahu. Masa enggak lihat gua enggak ada Bapak. Iya, ini Bapak. Ini yang sebelahnya. Bapak juga. Iya. Bapak siapa itu? Ini Sukarman. Sukarman ya. Iya, ini Soekarno kan? Iya. Bapak iya. Bapak Sukarman, Haji Sukarman. Iya. Bapak Haji Sukarman namanya. Ini Pak Sukarno. Iya, mohon maaf. Saya nulis buku udah banyak, Mbak. Ini Suroto Kunto yang jadi nama jalan dari Johar ke Cikampek. Nah, ini patung ini di Cikampek 3 itu ya, oh, di depan ada. BNI. Oh, masih ada ya? Masih ada bukunya, Mbak. Ah, habis. Bawa saya dong, Mbak. Ini aja dia buku ini. Oh, iya. Ini fotonya? Hah? Fotonya? Ya, foto masukin. Tapi mereknya mohon maaf. Ini di sininya duduk. Nih, di sininya duduk Soekarno. Tipe juga kita semua. Iya, itu patung bukan sih? Bukan orang dong. Orang mirip Bapak. Iya mirip, pengin dipotret bareng. Kalau saya namanya Ibu Ratu Sarina Soekarno dari Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Alhamdulillah dipertemukan. Saya mohon maaf, pernah diundang DPR RI 2015 waktu wakil ketuanya Pak Dijon. Saya setelah menggugat menang, Pak Dijon dari Gerinda itu. Dari Gerinda. Karena seminar satu negara di dunia yang tidak memerdekakan cuma Belanda. Tapi saya narasumber, kebetulan menggugat menang, segala macam menang. Itulah saya 2 jam di gedung kura-kura lantai 2 loh. Dijemput Pak Dijon ke sini. Iya. Ya karena orang tuh tempo-tempo tidak memperhatikan sejarah. Nah ini buku ini mohon maaf, sekarang udah musim kurikulum SD, SMP, SMA, Karawang. Dengan Rengas Dengklok, ini juga yang nulis. Iya. Iya, Bapak itu bukan diculik apa-apa karena mengamankan. Iya. Tragedi berdarah di Rawagede itu. Iya. Jadi, pada saat tragedi itu berapa orang yang dibunuh? 31 orang. Terdiri dari semua laki-laki dari usia 15 tahun ke atas gara-gara mencari seseorang. Yang namanya Lukas itu. Iya. Dulu itu terkenalnya kampung janda tuh ini ya. Iya, ini janda Tekdung tuh sini, janda-janda Tekdung karena suami temanya Tekdung, Tekdung. Oh, yang 400. Janda Tekdung. Oh iya, 400 orang. 431. 431. Dulu mohon maaf. Lanjutannya. Ya, alhamdulillah ini hadir bisa. Siapa yang nyangka ya warga Kerawang jadi kena korban UPR. Iya, yang tanggung jawabnya Pak sedang itunya. Ambrol itu. Iya, mohon alhamdulillah. Ini saya Iya, mohon banget ini untuk diperhatikan. Sekarang udah disiapin. Oh, sudah disiapkan katanya uangnya banyak. Sudah pemerintah daerah. Pemerintah daerah uangnya banyak dikasihin Pak, mudah-mudahan lancar ya, Pak ya. Ini kalau sekarang mohon maaf, sekolah aja bukan dari Kerawang aja sekarang ke sini. Iya. SMA Indramayu sampai 5 bus. Iya. Dari SMA Cikarang, dari Cibinong pakai 4 bus, 5 bus ke sini. Ternyata memang di tiap daerah kita ada yang mempromosikan orang yang mempromosikan ini. Iya, di sini di Ragede itu di Google, di YouTube tuh banyak sekali kan gitu ya. Ya mohon maaf. Ini saya masukin YouTube ya, Nah. Oh, mohon maaf, ini 2 tahun negara menggugat menang di sana enggak makan nasi. Oh, puasa. Dengan keju. Ini dibawa jadi saksi 3 bulan di sana, orang tembak dok masih hidup nggak percaya kan, ditelanjangin loh dokter pancing benar. Jadi yang namanya kata Lukas yang mana? Itu. Ya mohon maaf. Yang ini ya. Ini tahun 96 ya, bulan 11. Tapi satu bulan paling di sini dia tabrakan pecah. 87 Januari 97 meninggal dunia di Cipanas, di istri yang muda ya. Mohon maaf. Di sana dari Direktorat Jenderal Angkatan 2 dari Kodam Kodim datang ke Pak Lukas, maksudnya Pak Lukas ini pahlawan dimana seorang Brigadir Jenderal. Apa sih waktu itu kenapa dia dicari waktu itu, Bang? Ya gara-gara Pak Lukas tuh begini. Negara kita kan ada 2 pemerintahan. Setelah Agustus, 24 Agustus tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Dikuasai Belanda. Di Surabaya membantai tentara nikah Amerika. Di Jawa Barat sampai Bandung lautan api tentara Inggris. Ya mohon maaf ini diundang di UNPAD di Jalan Bogor menjelaskan detik-detik soal Bandung lautan api juga ini juga yang ngomong. Siapa pahlawan-pahlawannya di Bandung? Pahlawan Toha. Ya, Toha Iskandar. Tapi ada pemuda Bandung yang luar biasa gagah hebat diberi gelar pemuda itu. Maung Bandung. Saya nanya ke dosen dengan mahasiswa di UNPAD, siapakah yang digelar Maung Bandung? Jawabnya Persib. Itu sampai gitu, Mbak. Saya di
oleh pemerintah dari KNPI yang mengajukan, dari tokoh masyarakat segala macam. Ya saya diberi nomor 11 dulu menung itu ya. Ya alhamdulillah saya dapat 792 sekretaris komisi D, perancang kawasan segala macam yang bikin terminal Cikampek, jalan dari Tanjungpura ke ini yang merancangnya. Ya mohon maaf. Makanya saya dijadikan 2 periode di DPR sampai 10 tahun. Nah, ini juga waktu anggota 96 ya. Ya alhamdulillah. Kalau sekarang mah bukan dilihat, saya akan ditanya oleh ketua, oleh Pak Karman mau jadi komisi mana? Komisi apa? A, pemerintahan kan gitu ya ngaturnya. Komisi B, keuangan. Komisi C ini, komisi D perancang pembangunan. Waktu itu belum ada kawasan. Ini perancangnya. 10.000 hektar dan 2.500 zona industrinya. Di zaman Bupati Sumarno. Kalau ketua komisi belum fraksi ABRI ya, itu dipercayakan aja ke siapa yang di sini. Jalan dari alun-alun ke Galuh Mas. Saya menciptakan kawasan memberi tanah KIC Pak Amen tuh grup yang ya, keuangan. Ya mohon maaf. Bos beli tanah belakang Cikampek buat apa Pak? Saya merancang terminal Cikampek dan pasar yang benar ya. Ini korban dari pembantaian Belanda karena mencari Lukas ya. Sampai 431 warga Kerawang, laki-laki 431 dibunuh. Makanya Kerawang banyak janda saat itu ya. Laki-laki muda, laki-laki tua semua dibunuh peristiwa Kerawang. Tuh, laki-laki mudanya terbunuh banyak, makanya banyak janda di Kerawang itu karena peristiwa tanggal 9 Desember 1947 di mana orang Belanda mencari Lukas ya, tapi semua masyarakat di sini dikiranya menyembunyikan kali ya. Nah, mereka terbunuh. Itu kebanyakan anak-anak muda. Kecil. Anak-anak kecil, anak laki-laki. Yang dicari Lukas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 431 korban pembantaian Belanda saat Belanda mencari Lukas. Ini nama-namanya. Ada nama-nama alias karena tidak ada KTP ya. Ya, mereka ya jadi tidak tahu. Dan mereka ada yang punya anak, laki-laki. 431 orang. Dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pembantaian masyarakat Kerawang waktu itu pada tanggal 19/1947. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rabbi salamatan fi din wa dunia wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatah minan nar wa afainal hisab. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fili wali walidana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semoga arwah-arwah kalian semua selalu dilindungi dan berada mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga jasa-jasa para saudara-saudara kita pahlawan nusa bangsa ini mengingatkan kita akan atas perjuangan para korban masyarakat dari zaman Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha. Mas Arif, emang kita lewat petilasan Jakatingkir. Jakatingkir itu ya. Oh iya ya. Ada istana di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di atas kebuka nggak pintunya? Itu buat apa? Itu tuh monumen. Apa tuh? Patung ibu. Ibu apa? Dia lagi gendong anaknya ada. Patung warna. Nggak kelihatan, dikunci. Dikunci.
Eh, lewat sini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Jangan ikut ya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan ikut dulu ya. Bismillah. Saya tinggal di sini dulu ya. Iya. Ya, jangan ikut. Iya. Karena dari keluarga sendiri, dari orang tua sendiri. Nah, ini pembantaiannya nih. Dan per anak yang masih dikasih dana 5.000 euro per orang. Oh, kali 16.000 5.000 euro lumayan. 1.000 satu euronya aja berapa? Oh, jadi ada santunan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Janda dari negara? Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Gugatan menang. 2011 kompensasinya per orang 240 juta uang Indonesia. Alhamdulillah. Kalau beliin salah satu hektar lah per orang. Yang penting niat baiknya, Pak ya. Ya, termasuk Pak Sai ini kebagian juga. Saksi hidup yang tampak dua kali masih hidup. Nah, kemarin 2022 karena ini janda tuh meninggalnya 2018 habis. Belanda yang suka hadir 9 Desember nanya, anak yang masih hidup ada berapa anak-anak ini maksudnya? Ternyata ada 25 lebih, tapi yang lengkap data baru 17. Ya, artinya bininya, kakaknya segala macam ya kan, otentik. Diberi oleh duta besar Belanda per orangnya 5.000 euro. Alhamdulillah. 80 juta per orang. 80 juta per orang. Kemarin 9 Desember. Makanya kalau pengen kesini harus 9 Desember. Oh ya, saya ingatin kita akan kemarin 9 Desember. Iya, ini peringatan peristiwa. Peristiwa. Alhamdulillah kita enggak punya Belanda kesini. Makanya minta maaf kepada bangsa dan negara. Ini mohon maaf Pak Lukas. Meninggalnya 8 Januari 97. Saya ditelepon oleh kolonel dari Ditjarah jam 9. Ini betul Pak Sutarman? Iya Bapak siapa? Aku kolonel dari Ditjarah. Ada apa? Aku dulu Pak Lukas dari jam 6 sampai sekarang belum tahu Pak Lukas ini pahlawan di mana, seorang brigadir jenderal. Kata ibunya, istri yang muda ya, ibu Is di sana, ada satu seri orang yang molong kopi dua tak otentik piogam segala macam cuma Pak Sukarman. Iya, makanya saya diundang supaya datang seketika. Karena belum bisa dimakamkan, bisa apa kalau belum ada penjelasan kan? Saya berangkat dari sini jam 10 sampai sana jam 3. Dari Lub Jambe ke Pangkalan, ke Cariu, ke Ciranjang, ke Cipanas. Maklum jalannya dulu masih 97 gitu ya. Alhamdulillah saya di sana piagam saya tulisnya lengkap segala macam tahun 92 ini dimakamkan tanpa pahlawan Cianjur. Tapi yang merasa bangga saya apa? Buku saya catatan piagam sebelum dibuka saya bersumpah buat tulisan ini saya demi Allah seorang umat Islam bukan ngarang tapi menulis melihat mata sendiri ya piagam itu. Tapi setelah ditulis saya ketahuan oleh Pak Lukas itu sampai dibakar dibuang makanya hilang piagamnya. Nah ini piagam dibaca. Piagam pertama ditandai panglimanya Kolonel Abdul Rais Nasution. Piagam kedua 47-48 di Kolonel Abdul ini apa namanya panglima BKR-TKR Kawilarang gitu ya, lengkap sekali. Iya mohon maaf lengkap ya, saya. Oh, mohon maaf ini di ketuk meja di makam Pantang Hanyi Anjur dan diberi pangkat Anumerta Mayor Jenderal. Di Hemskerk di negara Belanda ini ada gedung Lukas sama Gor Karawang besarnya. Saya masuk dengan orang Jerman, ternyata di sana di museum kan di patungan orang dibenci tapi dikagumi. Lukas Kustario Begundal Karawang di sana mereknya. Begundal Karawang. Iya di sana. Oh ya. Ya alhamdulillah saya diundang ke Groningen, Hemskerk untuk Sweden di Jerman. Saya di Presiden mau apa? Begundal. Saya sebagai orang Sunda gitu ya. Kenapa bahasa Inggris? Sutarman, Jawa, Indonesia, Jawa Barat, Karawang, Rawagede. Eh ketua senatnya orang Jepang, Pak Mangga Tras Kalbon. Orang Jepang di dalam Belanda ngomong Sunda. Ternyata mohon maaf ada fakultas S2 bahasa Sunda. Iya pasti ya. Di sana. Pasti. Orang Indonesia 11 orang, orang Jepang, orang Jerman 15, orang 10, Cina, Korea juga ada yang sekolah di sana S2. Saya tanya sama Indonesia, kuno sarah kalau dia Sunda ya ngomong. Di mana S1 nak dia itu Unpad, Pak Opat. Iya, di Lembang Bandung. Terus Jepang, Jerman kuno sarah Pak Sunda. Abi Hoyong jadi diploma di Indonesia tinggal Jawa Barat. Kuno tata krama sopan santun budaya Sunda paling dikagumi di Eropa. Nah, contohnya
anak orang Sunda nggak mau sekolah cium tangan assalamualaikum gitu. Di Arab juga belum ada yang gitu. Gitu ini orang Jerman yang ngomong. Tapi Korea Cina kuno cara kalau Sunda abi hoi jadi pengusaha industri di Jawa Barat. Tapi dan nyata 2019 saya kebetulan sebagai forum perang sehat itu beberapa perusahaan saya sudah bilang Changsin itu kebetulan orang Korea yang pernah sekolah di negara Belanda. Saya datang ke sana. Honestly awalnya ya bang. Mana itu bosnya belum datang pak. Bagus sekali tuh Changsin. Mohon maaf ada ruang asli, ruang baby sister karena 98% kan wanita. Ya pakai sepatu Eropa gitu. Terus apa? Mana bosnya? Gak ada. Itu nilai UMR paling tinggi. Changsin ya. Terus apa? Mana bos belum datang? Tapi saya mau keluar jam 1, datang orang Korea turun dari mobil. Kenapa jam 7 meter turun mobil? Saya, aku kenal bapak ini. Ah, kenal di mana Anda dengan aku? Aku kenal loh bapak. Ah, kan aku baru kesini sekarang. Tanya ke manajer, siapa ini? Ya itu pak, direktur Changsin dia orang Korea. Ah, tapi kenal dengan saya kapan? Kan saya baru kesini sekarang. Ya nggak tahu. Tapi lama-lama dia apa? Aduh pak, mohon maaf ya. Kan aku yang kuliah di sana, saudara itu di sana 2011 yang ingin jadi pengusaha, jadi beneran 2019 jadi pengusaha. Tapi ya mohon maaf, saya mau naik mobil, lari ajudannya. Ada apa pak? Mohon maaf ada titipan dari bos 5 juta lumayan.